Industri farmasi harus merumahkan 3000 pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini ironis karena selama ini farmasi dianggap aman-aman saja dan justru diuntungkan imbas pandemi. Pandemi justru memicu pasien non-Covid-19 turun drastis sehingga berdampak pada permintaan obat yang juga turun. Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Dorojatun Sanusi, mengungkapkan terdapat penurunan utilisasi produksi sehingga membuat pendapatan industri terdampak. Industri farmasi nasional dan BUMN memproduksi 90% obat kebutuhan pasar dalam negeri dan mempunyai kapasitas memadai untuk memenuhi pertumbuhan permintaan sampai 50% dari kebutuhan saat ini. Di masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan kinerja karena permintaan menurun drastis, turun 50 hingga 60 persen karena pasien non-COVID-19 yang berkunjung ke fasilitas kesehatan menurun drastis. Kapasitas produksi menjadi idle dan utilisasi hanya terpakai kurang dari 50 persen. Di tiga bulan terakhir, utilisasi pabrik yang rendah berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawan di kisaran 2.000 hingga 3.000 karyawan.